kecewa nggak nih diundur Bandung atau festnya? Kalau saya pribadi biasa-biasa aja mas, sebab saya kan gimana sih yo? Oke teman-teman, kita udah di Slamet Jaya Karoseri. Kita mau lihat-lihat truk yang nanti buat kontes nanti. Yuk kita langsung aja pantau. Jangan lupa like and subscribe channel kami Clarissa LED agar bisa memberikan konten-konten yang menarik, bermanfaat dan juga berkualitas. Oke langsung aja kita check it out. Ya di sini kita bisa lihat truk-truknya banyak sekali ya yang buat yang lagi dimodif, tapi cuma ada kemarin itu katanya ada 5 unit yang buat kontes nanti, tapi yang masih digarap yang udah jadi 2 dan masih proses ada 3 unit. Kita lihat salah satunya truk ini truk yang buat nanti Bandung Auto Fest, walaupun kita udah tahu semua Bandung Auto Fest diundur karena PPKM ya guys. Kita pantau, kita lihat-lihat bagian bodi sampingnya guys. Ini temanya Lamborghini Huracan Evo. Warnanya dominan merah sama hitam. Kita lihat-lihat bagian belakangnya guys. Lah. Ini juga masih dicat, jangan dipegang ya guys, masih basah. Bagian ini apa, cerobongnya, bodi cerobongnya bisa dilihat. Oke guys, di sini kita ketemu bareng Mr. Jubrit. Halo Terjepit, gimana kabarnya mas? Yo, alhamdulillah sehat walafiat nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Kecewa nggak nih diundur Bandung Auto Fest-nya? Kalau saya pribadi biasa-biasa aja mas, sebab saya kan gimana sih yo? Tidak terlalu ngejar lah. Saya kan tidak terlalu ngejar itu, cuman ya saja berarti ya. Tapi sebelumnya udah ada
firasat lah ini bakal ada pengunduran nih, bakal ada itu. Udah ada firasat. Kan pemerintah saat ini masih keadaan genting ini. Indonesia belum ya. Sembuh total berarti. Iya. Itu pasti. Saya juga sudah pasti duga. Tundur lagi pasti itu. Ya. Ini lagi garap apa? Terus. Ini satu. Bisa dilihatin. Oh ya udah itu aja ya. Semoga sehat terus. Amin. Jangan lupa like and subscribe juga channelnya Mister Jibril. Agar lebih maju juga. Oke. Dah gitu aja guys. Kita lihat-lihat belakang kali ya guys. Oke guys, di sini ada truknya Sultan guys. Katanya pertama kali di Indonesia pakai stainless. Masih pasang kayu-kayunya. Kita lihat proses pendemgulannya aja ya. Ya, di sini tempat pendempulan truk-truknya. Ya guys, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like and subscribe di video-video kita kemarin. Juga kan udah bahas tentang truknya Om Irul. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi, penasaran videonya. Jangan lupa like and subscribe. Kelari sekali. Oh,